Halo. Nah, ini saya lagi di kampung di desa Macasan ya, Mancasan. Masuknya Sukoharjo. Ini desanya sangat unik. Jadi satu kampung, satu dusun itu pengrajin gitar semua. Dan produknya itu sampai ke nasional, kemana-mana. Nanti saya mau keliling semua ya. Semua, cewek, cowok, anak-anak, remaja, tua, bikin gitar semua. Ini kita di satu home apa industri, ayo. Satu dulu aja, nanti kita terus. Ini lagi gawe cak ya mbak ya? Iya. Jenengan anu, finishingnya jenengan? Aku istri plus karyawan. Oh. Wah ini. Ini belum di set. Ini baru ini satu tinggal. Home industri ya? Belum yang lain. Oh dikacik itu ya no. Yuk kita ke pemiliknya. Kepemiliknya bos, ini bos. Selamat datang mas. Ini Waalaikumsalam. Ini produknya. Ini satu kampung. Satu kampung produksi kita semua. Kebetulan ini di BSN. Galeri BSN Gitar. Galeri BSN Gitar. Nanti Galeri BSN Gitar Pena. Galeri BSN Gitar Pena. Jadi nanti yang mau pesan-pesan ada nomor teleponnya di deskripsi saya ya. Kalau saya merekomendasikan di sini karena bosnya ini bisa megang gitar, bisa main gitar. Yo sini, sama mas bos ini. Bukan mas, bukan mas. Ye. Ini ya, ini yang siap kirim ini. Siap kirim nanti. Nanti banyak kampung yang lain banyak. Ini, mas bos ini. Ini mau tanya-tanya ini mas. Ini sebulan gitar berapa gitar sebulan? Saya minim ya 150. Satu bulan 300 gitar aja. 100 bulan ya, satu bulan itu 300 gitar. Itu langsung laku. Bayar depan. Saya no. Saya kirimnya Bali, Lombok, Surabaya. Bali, Lombok, Surabaya. Terus saya ini tanya mas, ini kan satu kampung ini kan semua bikin gitar. Iya. Itu kan marketingnya dewe-dewe atau berarti jual sendiri-sendiri? Enggak ada persatuan di kumpulan di mana? Belum ada. Dan rencana ada pengen mengadakan oleh suatu operasi atau apa nanti satu wadah itu tapi gak bisa. Nah, ini hidup sendiri-sendiri. Tapi berdatang luar kota sudah masih datang. Berarti antara tetangga ya, pengusaha A, pengusaha B itu melaku dewe-dewe? Melaku dewe-dewe, tidak ada saingan. Tidak ada saingan? Tari link sendiri-sendiri? Iya. Oh gitu ya. Dan ini saya dengar-dengar harganya ada yang low, ada yang medium, ada yang high ya. Kalau bahan kayu gini otomatis tetap agak mahal kan? Karena kayu ya, kayu bobokan ini, bukan triplek ini. Oke. Nanti pemirsa biar tahu ya, kampungnya Mancasan, Kelurahan Mancasan Sukoharjo, maksudnya Sukoharjo. Nah ini mas, Basuli ini namanya BSN Gitar. Gitar Pena. Galeri BSN Gitar Pena. Galeri BSN Gitar Pena, usahanya namanya itu. Kebetulan beliau ini pengusaha bikin gitar tapi bisa main gitar. Memproduksi 300 gitar dalam sebulan. Nah itulah kalau kerja tertekuni ya. Oke nanti kita pindah ke gang yang lain. Oke guys, nanti kita pindah ke gang yang lain ya. Jangan lupa kalau pengen gitar-gitar yang pena ke Galeri Gitar Pena BSN Galeri Gitar Pena ya. Nanti nomor teleponnya ada dekat meter cepat ya. Oke. Ini enggak tahu, enggak tahu. Kumpulan. Biasanya kita lupa naik ke tempat.
Halo, ini di home industri yang lain ya. Yang satu kampung tadi. Bos. Cuk ya mas ya? Cuk. Kemana kayak yang gue ini sih? Ini di home industry yang lain. Oke, kita lanjut ya. Ini kita apa? Mas. Sukses ya, Mas ya. Lancar. Eh, ini izin gue. Mas anu mau lari aja. Semen wawancara dulu dia. Nggih. Mas, sebulan naik gitar iso metu piro, Mas? Gitar berapa, Pak? Ya paling minggu 500 gitar sebulan. Lah cuk aku semono iki Mas, gua ini Mas. Cuk lho. Ukulele lho. Ukulele sakane yo, pesenane yo. Pesenan ya? Pasti habis ya. Ukulele. Yo, monggo. Ukulele saja habis lho. Ukulele. Alatnya susah ngaku aja habis. Lah sing iki aja lho, sing cilik-cilik iki sing ana nang rumah. Oh iya. Ini pesenan dari Mas. Ini alat musik apa ya? Alat yang Gambus ya. Ini pesanan Mas. Belum. Wah. Ukulele saja kalau gitarnya seminggu 500. Sebulan. Sebulan 500 bayangkan. Wah, ganti mobil terus nih. Mobilnya ini jeman. Oke, Mas ngobrolin ini Mas. Oke. Kan ini di Jawa. Ya. Alhamdulillah. Baru kita mulai ya, Mas ya. Jadi, ini om ini yang lain ya. Ini. Oke, nanti kita lanjut ngobrol sama bosnya ya. Oh. Ini kita pindah dari PSN Gitar Pena ke IAN Musik ya. Garapannya gak kalah. Sama tadi, sama yang tempatnya PSN ini. Halus ini. Rata-rata tadi saya tanya sebulan 500 gitar misalnya.
Kalau gitar saya agak enggak kaget, Mas, karena semua butuh ya, sekolah SD SMP SMA. Lah nek cuk itu loh. Terus yang makai siapa gitu loh. Nah, iya. Itu yang pesan mana, Mas, cuk? Kalau untuk ukulele pada saat ini kan pasar pas ramai, jadi ini ada itu gimana? Ukulele sebanyak itu. Pakai loh, Mas. 300 ada loh. Jakarta, Surabaya, Bali, Jumpandang. Ini di situ deh pasarnya. Jakarta, Surabaya, Bali, Jumpandang. Masa saya melebunya ke anu grosir, jadi saya enggak langsung ke pasar. Oh. Beda dengan orang-orang yang langsung mungkin terjun ke pasar-pasar gitu. Ini yang musik ini masih satu kelurahan di Mancasan tadi ya. Sing sak kampung perajin gitar tadi. Ini halus, harapannya halus nih. Ini kebetulan bahannya anu triplek kan sih? Triplek. Tapi kayu juga bikin. Cak juga bikin. Cak ini. Cak enak nih. Belum disetel. Ya, jadi komplit. Ada BSN gitar pena, ada Ian musik, banyak ini pesanan dari Demak katanya. Untuk grup Kosidah nih, Mas. Ya kalau yang pesan ini orang Demak ya Insya Allah tahu saya karena saya hidup lama di Demak ya. Ini harapannya nggak harus senang. Ini untuk kosita. Tadi di BSN sebulan bisa segitu ya, hampir sama. Ini Dian Musik sebulan bisa 500 gitar bayangan. Ke wong sak kampung. Oke ya, nanti kita lanjut ya perjalanan yang lain. Oke. Halo, Mas. Ya. Mini gitar, Mas ya? Ini mini gitar. Iki gitar lele ya, Ki? Gitar lele ya, mini gitar. Iki di gua nanti, Mas. Kalimantan. Ini di Kalimantan. Pesanan ya? Ya. Oh. Oke ya. Kalau di belakang masih ada yang produksi ya? Oh, ada. Oke, siap. Oke. Oke, siap. Kan belakang. Kuwi. Nah, iki cuk apa mini gitar, Bu? Iki cuk. Ukulele ya. Pun jenengan iki bagian apa, Bu? Ngelem. Nah, aku wegah, aku pilih nopo duit wae no. Penan nopo duit ya. Wah, cukup semene akeh. Ya. Oke, kampung pengrajin gitar Mancasan. Galeri BSN gitar. Cabang galeri BSN gitar penak ya. Cabangnya. Waduh. Ruang produksinya ya guning pinggir kali, Mas ya. Ini garapannya api-api. Enak, saya pegang aja enak kok. Saya itu gitaris sudah lama tapi iso ngrasake pegangnya penak. Ini bar iki finishing, Mas ya. Nah, ini saya tanya ini, Mas. Sandingan ini ya. Mas Basuni. Ini kan dijual toh dengan harga terjangkau. Senarnya kan enggak mungkin pakai senar sing mahal-mahal toh. Biasa paling murah gitu. Oh, senar paling murah ya, iya. Kalau saya kan pakai senar Alexer, Mas. Oh iya, nek nanti setelah ini biasanya ya. Pemakai itu ganti senar sendiri yang bagus biasanya. Oh iya. Ya, senar yang murah-murah ya. Kalau senar Alexer itu kan maksudnya ke gitar custom seperti Taylor, APE kayak itu. Iya. Nanti spek ke kelas custom sama kelas master kan. Iya. Ini kan paling cuma barungan gitu aja. Iya, betul. Oke ya, ini saya jamin enak tenan. Saya sebagai gitaris yang sudah lama pegang gitar tuh ngerasa enak. Iya, saya juga belajar dari Pak De juga. Iya, iya. Siap. Memang kabeh gawe gitar. Kabeh.